يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di pagi hari yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah, yaitu menuntut ilmu agama dan mengkaji hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam menjalani atau di dalam memanfaatkan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah taala. Dan dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang salih, sebelum mereka memasuki bulan Ramadan, maka mereka telah mempersiapkan dengan persiapan-persiapan untuk memanfaatkan bulan itu. Sebab dia adalah musim yang penuh dengan kebaikan, kesempatan yang Allah berikan kepadanya belum tentu dia akan dapatkan di tahun yang akan datang, sebab tidak ada yang menjamin ada yang hidup setelah bulan Ramadan. Maka memanfaatkan bulan tersebut dengan ibadah dan dengan ketaatan, ini adalah salah satu ciri dan sifat orang-orang yang beriman dan sifat orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Iya. Tentunya bulan Ramadan banyak hal yang penting untuk dipelajari dan diketahui. Dan di pagi hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan di dalam permasalahan tuntunan qiyamul lail dan salat tarawih, yang insyaallah taala akan kita bahas dari buku yang berada di tangan kita. Ini judulnya Indahnya Salat Malam, Tuntunan Qiyamul Lail dan Salat Tarawih. Buku yang saya pegang ini cetakan yang kedua, dan dia berbeda dengan cetakan pertamanya. Dari sisi di cetakan yang kedua ini ada revisi di bab tentang keutamaan sholat malam, dan juga ada sejumlah etika dan pembahasan terkait dengan sholat malam kita terangkan di akhir buku. Ya. Juga di antara hal yang saya anggap penting untuk program kehidupan, ada bab baru yang disebutkan di sini di akhir buku, kiat-kiat agar mudah sholat malam. Ya. Menjelaskan kandungan dari buku ini adalah
untuk menjelaskan bagaimana tuntunan qiyamul lail, salat malam, dan bagaimana tuntunan salat tarawih. Bagaimana tuntunan salat tarawih yang menjadi rutinitas atau kegiatan di bulan Ramadan, di malam hari di bulan Ramadan. Iya. Di awal buku, di setelah diterangkan pendahuluan, diterangkan definisi qiyamul lail dan salat tarawih. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail secara umum artinya adalah salat malam. Dan salat malam itu adalah salat yang dilakukan antara salat isya dan salat subuh. Yang disebut dengan qiyamul lail. Dan penyebutannya disebut dengan nama qiyamul lail diambil dari Al-Quranul Karim. Di dalam banyak ayat Allah perintah untuk melakukan qiyam. Di antaranya perintah Allah kepada Rasulnya, ya ayuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, kumil layla illa qalila, bangunlah, kum, qiyam, bangunlah, berdirilah, ya, untuk mengerjakan salat pada malam hari, illa qalila, kecuali sedikit dari malam itu, maksudnya kerjakan di seluruh malam kecuali sedikit. Ya. Bagaimana sedikitnya? Nisfahu awinkus minhu qalila. Kerjakan seperdua malam atau kurangi dari seperdua, seperdua atau sepertiga. Seperdua atau sepertiga. Ya, dan akan kita terangkan salat malam yang paling afdal itu salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Beliau tidur hingga pertengahan malam. Kemudian beliau sholat malam dalam waktu sepertiga malam itu, dan seperenam tersisa beliau tidur kembali. Ya, kemudian beliau tidur kembali di seperenam malam terakhir. Ya, baik. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih daripada seperdua itu, lebihkan sedikit. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Iya. Dan ayat yang menjelaskan perintah qiyam dan penggunaan kata qiyam, ini banyak di dalam Al-Quran, sebagiannya insya Allah kita akan baca. Jadi ini definisi qiyamul lail. Dia berlaku untuk seluruh sholat malam. Ini nama yang paling umumnya. Kadang disebut juga, ada juga penamaan sering kita dengar dengan nama sholat tahajud. Sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Ya. Sholat tahajud, dia adalah sholat di malam hari juga. Sholat di malam hari juga. Hanya saja, para ulama mengaitkannya dengan penggunaan tahajud dari sisi bahasa, bahwa tahajud itu adalah begadang setelah tidur. Dia bangun setelah apa? Setelah tidur. Jadi dia tidak dikatakan sholat tahajud kalau dia tidak tidur dulu. Dia tidur, setelah bangun dia sholat, maka dikatakan sholat tahajud. Iya. Jelas ya? Ya, ini perintah Allah kepada nabinya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hari
bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, nafilatan lak. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Baik, jadi sini Nabi diperintah untuk bertahajud. Diperintah untuk bertahajud. Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW di malam hari beliau tidur dan beliau berdiri untuk melakukan sholat malam. Ada istilah yang ketiga, dan ini penggunanya di bulan Ramadan, disebut dengan nama sholat tarawih. Sholat tarawih definisinya adalah sholat qiyamul lail secara berjamaah pada malam Ramadan. Iya, pada malam Ramadan. Sebagian para ulama ada yang menambahkan di dalam definisi dilakukan di awal malam. Dilakukan di awal malam. Jelas ya? Jadi sholat malam yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan nama sholat apa? Sholat tarawih. Ya. Yang disebut dengan nama sholat tarawih. Sholat tarawih itu dalam bahasa Arab, tarawih itu kata jama' ya dalam bahasa Arab. Bentuk tunggalnya dalam bahasa Arab tarwiha. Tarwiha, kata tarwiha yang bermakna istirahat. Bermakna istirahat. Kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena orang yang melakukan sholat tarawih ini memperpanjang berdiri, ruku dan sujudnya. Ya. Setiap selesai atau antara dua rakaat dan kalau dia melakukan 4-4-3 misalnya, maka setiap dari 4 dia beristirahat sedikit. Adanya istirahat sedikit ini, itulah yang disebut dengan tarawih. Karena itu disebut, dinamakan sholat ini oleh para ulama dengan nama sholat tarawih. Dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah menjelaskan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah yusalli arba'an fala tas'al an khushnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an khushnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah lebih dari 11 rakaat pada Ramadan dan tidak pula pada selain Ramadan. Ya, beliau mengerjakan 11 rakaat di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Ini apa yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat tarawih di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Aisyah berkata, beliau mengerjakan sholat 4 rakaat. Ya. 4 rakaat di sini yang dimaksud 2-2. Jelas ya? Bukan 4 sekaligus. Jadi mungkin akan kita terangkan. Jangan kalian tanya tentang baik dan panjang sholatnya. Jangan tanya. Ya, sholatnya panjang dan diperindah. Rukunya, sujudnya. Ya. Kemudian beliau mengerjakan sholat 4 rakaat lagi. Ya. Jadi terkesan 4, setelah itu 4, ini menunjukkan ada istirahat antara keduanya. Mereka kata tidak ada perbedaan dari sisi itu, maka tidak perlu disebutkan 4-4, sebut saja 11, tidak perlu dirinci. Ya. Baik. Maka nampak dari sini apa yang dimaksud dengan sholat tarawih itu. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya adalah sholat malam. Hanya saja kalau dia dikerjakan secara berjamaah di bulan Ramadan, itu disebut dengan nama sholat apa? Sholat tarawih. Dan penggunaan sholat tarawih ini adalah penamaan dikenal di kalangan para ulama. Iya.
digunakan dari semenjak dahulu. Digunakan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, di dalam sahihnya Imam Al-Bukhari menulis buku khusus judulnya apa? Kitab Salat Tarawih atau Bab Salat Tarawih. Ya. Demikian pula Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dia juga di dalam bukunya sebagaimana dalam Mukhtasar Qiyamul Lail, ya, juga menyebutkan tentang salat tarawih ini. Bahkan banyak sekali ulama, ya, di masa Al-Bukhari, sebelum Al-Bukhari, ya, setelah Al-Bukhari, ya, dari abad ke abad, tidak ada yang mengingkari penamaan salat tarawih. Ya. Barulah kita di Makassar ini, ya, pada masa-masa belakangan ini, baru terdengar ada orang mengingkari penamaan salat tarawih. Ya. Bahkan ada lebih daripada itu, dia katakan salat tarawih adalah bidah. Iya. Katakan bahwa salat tarawih adalah bidah sebab tidak ada di masa Nabi. Ya, dan ini dari kejahilan. Tidak mengerti dalil-dalil dan tuntunan para ulama rahimahumullah. Salat tarawih penamaannya adalah hal yang sudah ada dari masa dahulu. Sama dengan penamaan salat tahiyatul masjid. Ya, tidak ada nas khusus memang kata tahiyatul masjid dalam hadis. Tapi dia adalah penamaan yang diterima oleh seluruh para ulama. Ya, untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Di dua rakaat bagi orang yang masuk ke masjid itu disebut dengan nama salat tahiyat al-masjid. Ya, untuk salat malam dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan disebut dengan nama salat apa? Salat tarawih. Iya. Jelas ya? Disebut dengan nama salat tarawih. Baik. Jadi ini penjelasan tiga istilah di sini, qiyamul lail, salat tahajud dan salat apa? Tarawih. Semuanya disebut salat malam. Semuanya disebut salat malam. Iya. Semuanya disebut salat malam. Adapun tahajud dia salat malam tapi ya bagi kebanyakan ulama dianggap setelah tidur baru. Kalau dia melakukan salat setelah tidur itu baru terhitung tahajud. Ya. Dan bukan artinya dia harus tidur dulu di waktu lain. Ya. Sebab kapan dia melakukan salat di malam hari maka itu sudah cukup. Akan datang nanti tuntunan bagi siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka dia boleh melakukan sholat witir di awal malam sebelum tidur. Boleh dia witir sebelum tidur agar supaya dia jaga sholat malamnya. Ada rutinitas penjagaan terhadap sholat malam. Kemudian di halaman 23 kita terangkan fadilah atau keutamaan qiyamul lail dan sholat tarawih. Iya. Dan apa yang saya sebutkan di sini dari keutamaan ini saya kira bukan pembatasan. Iya. Memang kita sebutkan 19 keutamaan di sini untuk keutamaan sholat malam secara umum. Keutamaan sholat malam secara umum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Banyak sekali keutamaannya di antaranya. Yang pertama, qiyamul lail adalah sifat seorang mukmin yang mewujudkan hakikat keimanannya. Ya, Allah berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ya. Perhatikan Allah firman, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya, disebutkan, beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih. Ya, serta memuji Rabbnya.
sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Ini sifat lainnya. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ya, apa maksudnya jauh dari tempat tidurnya? Ini kinaya bahwa mereka berdiri melakukan sholat di malam hari. Iya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Ini ciri ibadah. Dalam penegakan ibadah, seorang berharap kepada Allah kebaikan dan takut dari siksaan Allah. Nah, kemudian disebutkan di akhir ayat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Maka ayat ini menerangkan sifat orang yang beriman. Salah satunya, ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdiri melakukan sholat malam. Kemudian yang kedua, Allah memuji orang-orang yang sering menegakkan sholat pada malam hari. Dipuji sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan. Ya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ini ayat di surah Al-Furqan. Di penyebutan sifat ibadur Rahman. Ya. Salah satu sifat mereka, orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Dia berdiri dan sujud. Ini sifat orang yang sholat. Ya. Dan disebutkan di sini di malam hari saja. Di malam hari. Sebab ini kekhususan bagi orang yang menegakkan sholat di malam itu. Dan keutamaannya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa pemanfaatan akhir malam adalah kedisiplinan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menjelaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, sebutnya orang-orang yang bertakwa. Dari awal disebut orang-orang yang bertakwa. Fi jannati wa uyun. Mereka nanti akan berada di taman-taman surga. Ya. Dan berada di mata air-mata air. Maksudnya di surga itu. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam sorga? Orang-orang yang bertakwa ini. Apa sebabnya? Sebabnya, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sungguhnya sebelumnya, di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa dari bentuk berbuat baik mereka? Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka ini sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya. Jadi waktu malamnya, bukan mereka khususkan untuk tidur. Ya. Ada tidurnya, tapi malam itu mereka anggap sebagai tempat untuk meraih keutamaan. Ya. Datangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlindung dari siksaannya. Kemudian sifat mereka wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam yaitu di waktu sahur, ya, mereka memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini dari kebaikan di bulan Ramadan, ada syariat makan sahur, dan pada saat makan sahur ini itu masih tempat mustajabah seperti malam terakhir. Hal yang baik bagi seorang untuk berdoa. Ya, mohon ampun. Kemudian yang keempat dari keutamaan, Allah membedakan kedudukan orang yang mengerjakan sholat pada malam hari dan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Ya.
Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ya. Ini ayat terkait dengan ayat sebelumnya adalah pembicaraan ditujukan kepada kaum musyrikin. Ya. Wahai orang musyrik, apakah kamu yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di malam hari dengan bersujud dan berdiri, sedangkan orang yang beribadah ini takut pada adab akhirat, takut akan kehidupan akhirat, kengerian pada hari akhirat, dan mereka beribadah mengharap rahmat Rabbnya. Maka Allah perintah kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Kemudian Allah menjelaskan, innama yatadakkaru ulul albab, sungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Nah, jadi bedakan antara kedudukan orang yang melakukan qiyamul lail dan tidak melakukan qiyamul lail. Berbeda kedudukannya di sisi Allah. Tidak sama. Kemudian keutamaan yang kelima, qiyamul lail. Karena keutamaan qiyamul lail yang sangat besar ini, manfaatnya, ya, kebaikannya, Allah memerintah khusus kepada nabinya untuk menunaikan salat malam ini. Dimaklumi bahwa beliau mempunyai tugas-tugas yang sangat besar. Ya. Kewajiban-kewajiban yang sangat berat. Dan Allah mudahkan untuk beliau hal tersebut. Ya. Salah satu kemudahannya disebabkan karena beliau menegakkan qiyamul lail. Allah berfirman khusus kepada nabinya, ya ayuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut, kumil layla illa qalila, berdirilah kamu di malam hari, lakukan sholat, ya, di malam hari kecuali sedikit, nisfahu aminkus minhu qalila, boleh kamu sholat seperduanya atau kurang dari seperdua sedikit, awzida alaihi, atau boleh kamu lebih dari seperdua. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, perhatikan ya. Penyebutan baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Qur'an dibaca, dihayati. Ya, bukan salat tarawih, salat lail itu dijadikan ajang untuk berlomba. Ya. Dan ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi di pelaksanaan salat tarawih. Ya, seakan-akan kalau sholat tarwi itu ya harus ditancap gasnya. Ya. Ya, ini kurang memberikan pengaruh pada sholat tersebut. Bacaannya ditartil. Ya. Dan Allah firman kepada Rasulnya, wa minal layli fasabbih wa idbaran nujum. Ya. Dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari dan ketika bintang-bintang terbenam, maksudnya ya ketika mendekati fajar subuh, setelah datangnya fajar subuh itu. Baik. Jadi ini ibadah yang sangat agung Allah jadikan sebagai bekal nabinya. Kemudian yang keenam dari keutamaan qiyamul lail, qiyamul lail adalah bekal untuk menghadapi hari kiamat, hari yang penuh dengan kesulitan. Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang saat malam itu. Jadi perintah bersujud kepada Allah, lakukan salat. Ya. Kemudian Allah terangkan, inna haula yuhibbunal ajilah. Sungguhnya mereka orang-orang kafir itu, ya, mereka mencintai kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia. Ya. Wa yadaruna wara'ahum yawman tsaqila.
Mereka tidak mempedulikan kesusahan, hari yang penuh kesusahan di hari kiamat. Ini perbedaan ya antara seorang mukmin dan selain mukmin. Mukmin itu dia banyak mengingat akan hari yang penuh dengan kesulitan pada hari kiamat. Karena itu dia ada persiapan. Ada persiapan dengan amalan di dunia untuk menyambutnya. Berbeda dengan selain mukmin. Ya. Mereka meninggalkan hal tersebut di belakangnya. Ya Allah firman nahnu khalaqnahum wa shaddadna amrahum wa shaddadna asrahum. Sungguhnya kami menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Allah ingatkan, mereka ini diberi nikmat, dicipta, diberi persendian tubuh. Ya. Kalau kami ingin, ya, maka kami akan mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Nah, jadi ini ayat yang penuh dengan makna yang indah, peringatan, anjuran yang sangat agung. Ya, Imamul Auza'i rahimahullah, ya, beliau berkata, barang siapa yang memperpanjang qiyamul lail, Allah akan memudahkannya ketika berdiri pada hari kiamat. Ya, kalau dia memperpanjang qiyamul lailnya, maka Allah akan memudahkan dia ketika dia berdiri menghadap kepada Allah. Ya. Ini dari fikih para salaf. Karena dari kaidah agama kita, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Kalau di dunia amalannya dia banyak berdiri melakukan qiyamul lail, di hari kiamat akan dimudahkan berdiri itu baginya. Dia tidak sama dengan manusia lainnya yang penuh dengan kesusahan. Kemudian yang ketujuh dari keutamaan qiyamul lail, salat malam, Allah menjamin kedudukan yang terpuji untuk nabinya dengan pelaksanaan salat tahajud. Ya. Dan kedudukan yang terpuji ini adalah syafaat al-udhma yang dikhususkan untuk beliau. Allah firman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari malam hari bertahajudlah kamu sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Ya. Nabi saja diperintah untuk bertahajud. Nah, maka kita manusia yang banyak dosa ini penuh dengan kekurangan. Iya. Penuh dengan kekurangan. Mungkin ketaatannya sangat sedikit dibanding dengan ketidaktaatannya kepada Allah. Maka harusnya dia lebih banyak lagi memperbaiki dirinya. Ya, dan mengambil anjuran ini. Kemudian yang kedelapan dari keutamaan sholat malam, sebutkan di halaman 29, orang-orang yang menegakkan qiyamul lail pada akhir malam tergolong ke dalam orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Ini mereka dipuji dalam Al-Quran. Ya. Allah memuji mereka dalam firman-Nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Ya. Faghfir lana dunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah kami, hindarkanlah kami dari siksaan neraka. Siapakah orang-orang yang berdoa ini? Iya. Mereka ini orang-orang yang bersabar, as-sabirin, was-sadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Iya, al-qanitin, orang-orang yang taat, al-munfiqin, orang-orang yang banyak berinfak. Yang terakhir wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang apa? Memohon ampun di waktu sahur. Mohon ampun di waktu sahur. Iya. Kalimat mohon ampun di waktu sahur ini sudah kita baca di ayat ini dan sebelumnya di ayat di surah Dzariyat. Menunjukkan bahwa dari
hal yang baik dilakukan di akhir malam, dia memperbanyak memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada-Nya. Sebab tobat adalah kewajiban. Ya, bukan sekali dalam setahun, apalagi sekali dalam seumur. Ya. Dia bukan kewajiban kalau melakukan dosa, tapi tobat pada setiap hari. Pada setiap harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa beliau yang telah lalu akan datang. Bersama dengan itu beliau bertobat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Iya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat malam ini betul-betul merupakan sifat bagi orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, salat malam, salat lail adalah salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidha salatul lail. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah al-Muharram. Maksudnya puasa di bulan Muharram yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat apa? Salat lail. Ini salat yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama darinya. Iya. Di antara salat sunnah. Karena itu dalam pembahasan fikih, ya kebanyakan ulama menyusun ya pembahasan salat-salat sunnah, bentuk-bentuknya. Bentuk yang paling pertama dibahas adalah salat lail. Sebab ini salat yang paling utama. Salat yang paling utama. Baik, ini dalam pembahasan sebagian para ulama. Yang ke-10 dari keutamaan sholat lail, sedekat-dekat keberadaan Allah terhadap hambanya terhitung pada pelaksanaan sholat lail. Ya. Nah ini dalam hadits Amr bin Abbasah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabb minal 'abdi fi jawfil lailil akhir." Fain istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Sedekat-dekat keberadaan Allah terhadap seorang hamba adalah pada pertengahan malam terakhir. Maka kata Nabi, kalau engkau mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada saat itu, lakukanlah. Ya. Kemudian keutamaan yang ke-11, salat lail adalah penyebab yang menjadikan seorang terhindar dari fitnah. Ya. Apalagi di masa sekarang ini, masa yang banyak fitnah menimpa manusia, ujian dan cobaan. Dan sholat malam ini dari hal yang membantu seseorang untuk melalui fitnah, ujian dan cobaan tersebut. Ya, dalam hadits Ummu Salamah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersabda atau Ummu Salamah bercerita, istaiqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam beliau terjaga, terbangun. Faqala, maka beliau berkata, subhanallah. Mada anzala al-lailata min al-fitan. Wa ma fataha min al-khazain. Dia berkata, subhanallah. Iya. Apa yang Allah turunkan malam ini dari berbagai fitnah. Dan apa yang Allah buka dari berbagai perbendaharaan. Maka untuk menghadapi hal ini, Nabi berkata, aikidu sawahibatil hujur, al-hujur. Bangunkanlah ya, para perempuan pemilik kamar. Farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Kadang ada orang berpakaian di dunia, tapi di akhirat dia telanjang. Ya. Dia telanjang, tidak mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Iya. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian. Ya. Beliau bersandar kepada salat. Ya, bukan ribut saja.
bicara sana sini, ya, atau berkeluh kesah. Tapi beliau melaksanakan sholat, membangunkan keluarganya untuk melakukan sholat. Kemudian yang ke-12 dari keutamaan sholat malam, perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat malam ini, ya, sebagai lambang hamba yang bersyukur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Ya. Maka Aisyah bertanya, "Lima tasna wa hadha ya Rasulullah?" Kenapa engkau mengerjakan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik. Padahal Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ya, Nabi sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya, dan ini ada di dalam Al-Qur'an penyebutannya, liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Dan agar supaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Jadi Aisyah heran melihat Nabi tekunnya beliau beribadah. Tekunnya beliau beribadah. Bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya? Maka Nabi menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah boleh saya suka untuk menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Iya. Maka qiyamul lail dari bentuk yang menunjukkan kesyukuran seorang hamba terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian keutamaan yang ke-13, ya, disebutkan keutamaan bagi suami istri yang menghidupkan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma." Allah merahmati seorang lelaki, dia bangun dari malam hari lalu dia salat dan dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, maka dia percikkan air di wajahnya. Ya. Demikian sebaliknya, rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa inaba nadhahat fi wajhihi al-ma. Allah merahmati seorang perempuan, dia berdiri melakukan qiyamul lail, salat di malam hari, dan dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, maka dia siram air di wajahnya, dia percikkan air di wajahnya. Iya, agar supaya terbangun. Nah, kalimat memercikkan air di wajah ini tentunya apabila diperlukan. Ya, ini menunjukkan keseriusan. Ya, keseriusan di dalam hal tersebut. Kemudian yang ke-14 dari keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah kemuliaan seorang mukmin. Ya. Sini diterangkan hadis Sal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis termasuk hadis yang indah. Jibril berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu. Sesungguhnya engkau akan meninggal. Sekarang silakan hidup. Silakan jalani kehidupan. Tapi ingat, kematian itu sudah merupakan ketetapan setiap insan. Ketetapan untuk setiap insan. Allah firman kepada Nabi-Nya, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Kamu wahai Muhammad akan meninggal dan semua dari mereka akan meninggal. Ya. Kemudian Jibril berkata, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Silahkan kamu cintai siapa yang kamu sukai. Engkau pasti akan berpisah dengannya. Ya.
dia cinta kepada siapapun dari makhluk, silahkan. Ya. Tapi ingat, setiap orang pasti akan berpisah dari siapa yang dia cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Dan beramallah dengan amalan yang engkau sukai, karena engkau akan mendapat imbalannya. Setiap amalan apa saja, baik maupun buruk, semuanya pasti ada balasannya. Kalau dia baik, baik pula yang dia dapatkan, buruk-buruk pula yang dia akan tanggung. Kemudian Jibril berkata, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dia salat di malam hari. Jadi kemuliaan seorang mukmin dia salat di malam hari. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ya. Dan keagungannya adalah perasaan cukupnya terhadap segala sesuatu yang berada di sisi manusia. Nah, kemudian keutamaan yang ke-15, qiyamul lail adalah penggugur kejelekan, pencegah perbuatan dosa. Ya, dalam hadis Abu Umamah Rasulullah bersabda, "Alaikum bi qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, wa makfaratun lis-sayyi'at, wa manhatun 'anil itsm." Hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail, karena ibadah itu adalah rutinitasnya orang-orang saleh sebelum kalian. Dan qiyamul lail ini dia adalah kurbah. Ya. Hal yang mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Dan qiyamul lail ini adalah penggugur dosa-dosa, penggugur kesalahan. Wa manhatun 'anil itsm. Dan hal yang mencegah dari perbuatan dosa. Ya. Ini nampak ya pengaruh dari qiyamul lail. Karena itu orang yang tabiatnya terbiasa dengan dosa, biasanya itu berat untuk melakukan qiyamul lail. Sulit untuk melakukan qiyamul lail. Maka dia berusaha bagaimana dia hidupkan qiyamul lail ini pada dirinya. Ya. Sebab kapan dia bersifat sebagai orang yang menegakkan sholat malam, maka keutamaan ini akan mewarnainya. Keutamaan ini akan menghiasinya. Kemudian keutamaan yang ke-16. Qiyamul lail adalah hal yang menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, "Ya yuhannas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan kerjakanlah solat pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan dimasukkan ke dalam sorga dengan keselamatan. Sebarkan salam, beri makan, sambung silaturahmi, dan solatlah sementara manusia dalam keadaan tidur. Kalian akan masuk ke dalam sorga dengan keselamatan. Jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang ke-17, ya, timbul kecemburuan terhadap orang yang mengerjakan qiyamul lail lantaran besarnya pahala yang dia peroleh. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Hasad itu perbuatan yang diharamkan. Ya. Dan di sini Nabi sebutkan boleh dalam dua hal. Dan dua hal ini sebenarnya bukan hasad. Ya, disebut dengan penamaan hasad sebab dia ada mirip. Kalau hasad itu dia menginginkan suatu nikmat sekaligus dia inginkan nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkannya, itu hasad. Ya. Adapun kalau ada seorang mendapatkan nikmat, dia juga ingin nikmat sama seperti yang dimiliki oleh orang tersebut, tapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari saudara, ya, maka itu bukan hasad. Jelas ya, itu bukan hasad. Jadi dua hasad yang disebut di sini adalah seorang lelaki diberi Al-Quran, maka dia pun mengerjakan qiyam dengan Al-Quran itu di malam hari,
ya, pada beberapa waktu di saat malam dan siang hari. Di Al-Quran yang dia hafal, ya, dia menegakkan sholat. Orang yang kedua, seorang diberi harta. Dan dengan harta tersebut, dia berinfak pada beberapa waktu malam. Ya, beberapa waktu di malam hari dan di siang hari. Kemudian keutamaan yang ke-18, orang-orang yang mengerjakan sholat malam termasuk manusia yang terbaik. Iya. Ini ucapan Nabi kepada Ibn Umar. Ni'mar rajul Abdullah lau kani yusalli minal lail. Sebaik-baik seorang lelaki adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia mengerjakan sholat malam, jadi adalah sebaik-baik orang kalau apa? Kalau mengerjakan sholat malam. Ya, yang ke-19, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang mengerjakan sholat malam itu dianggap sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza istaiqadha ar-rajulu min al-laili wa ayqadha imra'atahu fa shalla ya raka'ataini kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Apabila seorang lelaki bangun pada malam hari, kemudian membangunkan istrinya, lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, keduanya telah ditulis sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Iya. Ini 19 keutamaan. Dari keutamaan sholat malam secara umum. Iya. Dan ingat ya, sholat malam itu sepanjang tahun. Iya. Sebab tidak ada satu hari pun yang berlalu kecuali ada malamnya. Kecuali ada malamnya. Ini berlaku untuk seluruh malam. Adapun di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaan lain bagi orang yang melakukan qiyam di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, berdiri untuk mengerjakan salat pada malam Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan dia mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis oleh Imam Nawawi, beliau sebutkan bahwa man qama Ramadan, siapa yang berdiri di malam hari Ramadan, kata Imam Nawawi, yang dimaksud adalah sholat tarawih. Yang dimaksud adalah sholat tarawih. Iya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Kirmani, bahkan Al-Kirmani mengatakan sepakat para ulama menafsirkannya sebagai sholat tarawih. Jelas ya, walaupun kesepakatan ini adalah hal yang tidak didukung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun ini sudah memberikan makna ya, bahwa sholat tarawih adalah hal yang dianggap mewakili sholat malam di bulan Ramadan. Dan itu yang afdol. Sebab Nabi memberikan tuntunan untuk dilakukan secara berjamaah. Iya. Walaupun di mana, kapan dia sholat di malam hari, di bulan Ramadan, kapanpun dia sholat, maka keutamaan yang dia dapatkan. Sebab Nabi berucap umum, man qama Ramadana, siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Iya. Maka di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, dia sholat sendiri atau sholat berjamaah. Ya. Apa saja yang dia lakukan, dia sholat di malam hari di bulan Ramadan, keutamaan yang dia dapatkan. Akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Selain dari itu, dalam hadits Amr bin Murrah Az-Juhani, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, berkata kepada seorang lelaki, atau seorang lelaki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu?" Ya. "Kalau saya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya melakukan sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, dan saya juga melakukan qiyam sholat malam di bulan Ramadan, dan saya keluarkan zakat,
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hada kana minas siddiqina wasyuhada." Barang siapa yang meninggal di atas hal ini, dia termasuk para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Ya, masuk di dalam golongan itu. Disebutkan di antaranya dia berdiri untuk melakukan sholat malam. Ya. Dan di hadis yang akan datang dari hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya seorang lelaki kalau dia sholat bersama imamnya sampai selesai, maka dia dianggap, dia dihitung mengerjakan qiyam, mengerjakan sholat satu malam penuh. Ya. Jelas ya? Dan di malam hari Ramadan, itu ada Lailatul Qadri. Ya, dan di malam Lailatul Qadri, Rasulullah sebutkan khusus, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berdiri melakukan qiyamul lail di Lailatul Qadri, maka dengan keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Baik. Jadi itu beberapa keutamaan bagi siapa yang melakukan sholat di malam hari. Ya. Kemudian di halaman 44 kita sebutkan syariat sholat tarawih secara berjamaah. Dan ini sudah mulai masuk ya ke dalam pembahasan-pembahasan ya, menjelaskan tuntunan seputar sholat tarawih dan sholat malam. Ya. Sekarang sholat tarawih telah kita singgung tadi bahwa sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Sekarang apa dalilnya? Apa dalilnya? Ya. Sebutkan di sini beberapa hadis. Pertama hadis Abu Dzar. Ya. Beliau bercerita. Kata beliau, "Sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Ya. Kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falam yakum bina syai'an min asy-syahri hatta baqiya sab'un." Dan beliau tidak berdiri untuk melakukan salat lail bersama kami sedikit pun dari bulan itu kecuali setelah 7 hari tersisa. Jadi 7 hari terakhir saja baru beliau keluar melakukan salat bersama para sahabat. Iya. "Faqama bina," maka beliau pun berdiri mengimami kami. "Hatta dhahaba thulutsul lail." Iya. Berdiri setelah sholat isya ini, ya. Setelah berdiri bersama para sahabat, mengimami para sahabat sampai pergi, sampai berlalu, ya, sepertiga malam. "Falamma kanat as-sadisa lam yakum bina." Begitu tersisa 7 malam, ya. Jadi kalau tadi kalau sisa 7 berarti malam keberapa? 23. Malam ke-24 beliau tidak keluar. Ya. "Falam yakum bina," Nabi tidak keluar. "Falamma kanatil khamisa," begitu malam yang ke sisa 5 malam, yaitu malam ke-25, "qama bina hatta dahaba syatrul lail." Maka Nabi mengimami kami sampai berlalu 1/2 malam. Ya. Perhatikan ya bagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, yang pertama 1/3 malam mengimami para sahabat. Ini yang kedua 1/2 malam. Jelas ya? Nah, seperti yang kita lihat di banyak sholat tarawih sekarang. Ada imamnya menghitung pakai menit. Ya. Harus dikejar. Kapan lebih? Berarti apa namanya? Ini harus ditancap lagi gasnya. Ya. Ini kerugian yang sangat besar. Rugi wallah. Kerugian. Sudah masuk bulan Ramadan, ya, sudah capek-capek sholat, tetapi bentuk pelaksanaan sholatnya adalah hal yang tidak dibenarkan. Tidak ada kekhusyukan di dalamnya. Tidak ada kekhusyukan dalam sholat yang seperti ini. Jelas ya? Nah. "Fakultu ya Rasulullah." Maka Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, lau naqfaltana qiyama hadhihi al-laila,
Maka saya berkata, wahai Rasulullah, andai kata ya, engkau menjadikan qiyam malam ini sebagai nafilah, ibadah tambahan untuk kami, salat sunnah tambahan. Maka Nabi bersabda, innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarif husiba lahu qiyamu lailah. Nabi berkata, sungguhnya seorang lelaki kalau dia salat bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung seperti salat satu malam penuh. Ini subhanallah keutamaan tidak diberikan kecuali di bulan Ramadan saja. Bagi orang yang salat bersama apa? Bersama imamnya. Jelas ya? Ya kalau dia berdiri salat bersama imam, anggaplah salat sejam bersama imam. Salat tarawih ya. Maka satu jam ini itu sudah dianggap dia salat satu malam penuh. Sudah dianggap satu salat satu malam penuh. Ini keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang sholat. Tapi ingat ya, dia sholat sampai imamnya selesai. Ya. Dia sholat sampai imamnya apa? Imamnya selesai. Ya. Nah, ini akan kita terangkan nanti sebagian ya, kesalahan orang-orang yang sholat tarwi. Ya. Ada yang mau sholat lagi di malam hari. Ada yang mau sholat di malam hari. Begitu sudah rakaat ke-8, imam berdiri untuk witir, dia duduk saja di situ, tidak ikut witir. Ya. Kenapa tidak ikut witir, Pak? Oh, saya mau sholat lagi di malam hari. Ya. Jelas ya? Nah, ini keliru di sini. Dari sisi dia tidak sholat bersama imam sampai selesai. Hilang keutamaan ini, tidak mendapatkan apa? Keutamaan. Ya, dan ada kesalahan lain, kadang setelah sholat, dia duduk di situ, di tempat sholatnya. Tidak berdiri keluar. Nah, ini keliru. Sebab dia memutus saf. Ya. Dan cukuplah untuknya ancaman dalam hadis, Nabi bersabda, "Man qata'a saf, qata'ahu Allah." Siapa yang memutus saf, Allah akan memutusnya. Ya. Apalagi kalau dia ya, tidak ikut sholat, di sampingnya juga tidak ikut sholat, setelah itu cerita-cerita. Ya. Orang witir yang tidak ikut sholat ini cerita-cerita. Nah, jelas ya, ini termasuk kekeliruan yang hendaknya diperbaiki. Pada makanatir rabia, begitu apa bulan tersisa 4 hari, tepatnya malam ke-20 berapa? 26. Lam yakum, Nabi tidak keluar melakukan sholat malam berjamaah, tidak keluar. Ya, pada makanatir salira, begitu sisa 3 hari, ini malam keberapa ini? Malam ke-27. Jama'ah lahu wa nisa'ahu wa nasa. Maka Nabi mengumpul keluarganya, istri-istrinya, dan mengumpul manusia. Faqama bina. Ya, beliau pun berdiri, sholat mengimami kami. Hatta khashina ayyakutan al-falah. Sampai kami khawatir ketinggalan al-falah. Apa itu al-falah? Al-falah itu adalah waktu sahur. Ya. Jelas ya? Tsumma lam yakum bina baqiyata asy-syahr. Nah, jadi di malam ke-27 ini hampir seluruh malam beliau berdiri. Ya, di malam ke-27. Ya, jelas ya? Sampai khawatir luput makan sahurnya. Dan seluruh bulan yang lainnya beliau tidak berdiri. Jadi nampak dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan salat malam secara berjamaah. Ini yang disebut dengan salat apa? Salat tarawih. Dan Nabi melakukannya ketika beliau hidup dalam sebulan hanya 3 hari saja. Hanya 3 malam saja. Beliau pernah melakukan. Hanya 3 malam. Ya. Sini mungkin muncul pertanyaan. Loh, Nabi hanya melakukan 3 malam. Kenapa kita melakukannya tiap hari? Tiap malam kita lakukan. Ya. Nah, ini diterangkan. Di dalam hadis yang lainnya. Ya. Diterangkan di dalam hadis yang lainnya. Nah, diterangkan di dalam halaman 50 ya. Saya terangkan beberapa hadis setelah itu. Cuma hadis yang ingin saya bacakan di halaman 50 dari Abdurrahman bin Abad Al-Qari. Nah, ini tentang kisah bagaimana sholat tarawih itu. Jadi Nabi ketika memberi contoh 3 malam sholat berjamaah, sholat tarawih dilakukan sholat berjamaah, ini sudah menunjukkan pensyariatan. Tapi Nabi tidak melakukannya terus-menerus,
Itu diterangkan di dalam hadis Aisyah, ada di halaman 49 ya sampai halaman 50. Di hadis Aisyah itu dijelaskan Nabi bersabda, "Walakinni khasyitu an tufrad 'alaikum salatul laili fata'ajazu anha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi aku khawatir jika salat lail itu akan diwajibkan atas kalian dan kalian pun lemah untuk melakukannya. Jadi ini kekhawatiran Nabi. Beliau tidak melakukan tiap hari karena khawatir kalau beliau lakukan tiap hari akan menjadi wajib untuk umat Islam. Dan kalau sudah menjadi wajib akan berat umat Islam melakukannya. Karena itu Nabi tidak melakukan tiap hari. Jelas ya? Beliau hanya melakukan kadar yang sudah cukup dianggap sunnah untuk melakukan sholat tarawih itu. Nah, begitu Nabi sudah meninggal, berarti hukum sudah tetap. Tidak berubah lagi. Bahwa sholat tarawih, sholat qiyamul lail secara berjamaah di bulan Ramadan, itu hukumnya apa? Hah? Hukumnya sunnah. Karena ini ketentuan sudah tetap, dilakukan setiap malam pun tidak ada masalah. Sebab memang Nabi memberi contoh untuk dilakukan. Ya setiap malamnya. Asalnya begitu. Tapi beliau hanya mencontohkan 3 hari. Khawatir kalau beliau melakukan setiap hari akan menjadi wajib. Sebab Nabi dari ciri beliau, beliau kalau sudah tetap melakukan sebuah ibadah, itu menjadi kewajiban terhadap beliau. Jelas ya? Menjadi kewajiban terhadap beliau. Jelas ya? Baik. Jadi ini dari hal yang hendaknya kita ketahui di sini. Ya. Di dalam kisah atau dalam hadis Abdurrahman bin Abd Al-Qari riwayat Al-Bukhari ini diterangkan oleh beliau, kharajtu ma Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan. Ya, beliau berkata, saya keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menuju ke masjid pada suatu malam pada Ramadan. Fa idan nasu awza'un mutafarriqun. Dan kami mendapati bahwa ternyata orang-orang mengerjakan sholat secara terbagi-bagi dan berpisah-pisah. Ya. Jelas ya? Semuanya tetap melakukan sholat, tapi terpisah-pisah. Nah, salli rajulu li nafsihi. Ada seorang yang sholat sendiri. Wa yusalli rajulu. Ya. Fa yusalli bi sholatihi rah. Ada orang yang sholat. Ya. Ada yang ikut di belakangnya. 3-9 orang. Sedikit. Maka Umar berkata, ya, kata Umar radhiyallahu taala, "Inni ara law jama'tu haula ala qarin wahid." Ya. Kata Umar, saya berpandangan bahwa andai kata saya mengumpulkan mereka pada satu qari, satu orang imam, hal itu lebih tepat. Nah, maka Umar pun mengumpulkan mereka dan mereka diimami oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya, jelas ya. Maka suatu hari Umar keluar dan manusia sedang sholat berjamaah. Maka Umar berkata, ni'mal bida'atu hadihi. Ya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, sebaik-baik bida'ah adalah ini. Ini bida'ah disebut. Bida'ah secara apa? Secara bahasa. Ya, bukan secara istilah ya. Secara bahasa. Sebab bida'ah secara bahasa, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada yang mirip sebelumnya. Secara bahasa. Nabi memang tidak pernah melakukan tiap hari di bulan Ramadan. Ya, jelas ya? Karena ada kekhawatiran itu tadi akan menjadi apa? Jadi wajib. Tapi begitu sudah Nabi meninggal, kekhawatiran ini sudah hilang. Maka dilakukan setiap hari tidak ada masalah. Dilakukan setiap hari tidak ada masalah. Ya, jelas sampai sini? Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini sunnah khulafa ar-rasyidin dan tidak ada yang menyelisih Umar dalam hal ini. Tidak ada yang menyelisih Umar. Tidak ada yang menentang beliau dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang disepakati. Tidak ada silam pendapat akan disyariatkannya salat tarawih. Nah, saya perlu saya ingatkan di sini bahwa salat tarawih dengan makna salat qiyamul lail secara berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Hanya disyariatkan di mana? Di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, tidak ada namanya sholat malam berjamaah. Ya. Tidak ada yang disebut dengan nama sholat malam apa? Berjamaah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian dari masyarakat kita. Ya. Ada sebagian orang kadang bikin training, bikin apa.
kemudian ada kegiatan sholat malam berjamaah. Ya. Ini keliru, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali di bulan Ramadhan. Ya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan ini ada di dalam hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan hal tersebut di bulan Ramadhan. Ya, baik. Memang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh. Beliau sholat bersama Ibnu Abbas. Beliau juga pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud. Ya. Tapi sholat-sholat ini dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat itu untuk mengajari mereka. Ya, dan ini bukan terus-menerus, kadang-kadang, sekali-sekali. Jelas ya? Ada pun yang menjadikannya sebagai rutinitas, sebagai acara tertentu, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Jelas ya? Sholat malam secara berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja. Dia itu yang disebut dengan nama sholat tarawih. Ya, dan sholat tarawih ini perlu diingat, itu pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya di masjid. Ya. Sebab Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di masjid. Dan Umar mengumpulkannya di mana? Di masjid. Mengumpulkannya di masjid. Ya, karena itu, ya, di antara hal yang keliru juga, kadang ada sebagian dari kaum muslim mengadakan buka puasa bersama, ya, kemudian sholat berjamaah di rumah, ya, lalu sholat tarawih di rumah juga bersama-sama. Ya, ini keliru ya, rumah itu bukan tempat sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu tempatnya di mana? Di masjid. Ya, sholat berjamaah tempatnya di masjid. Ini hendaknya diperhatikan. Kemudian di halaman 55 kita terangkan tentang hukum sholat tarawih. Ya. Dalam menguraikan hukum ini ada beberapa rincian. Yang pertama, penjelasan tentang titik kesepakatan dalam masalah hukum. Yang pertama, ada situ ucapan Imam Nawawi, dan hukum sholat tarawih adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama. Ya. Sunnah menurut kesepakatan para ulama. Jadi ini penjelasan bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah. Dibahas Ibnu Qudamah, dia adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Ya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama secara umum. Bahwa sholat tarawih itu adalah sholat yang dianggap sebagai sunnah mu'akkadah. Tapi para ulama berbeda pendapat, yang mana lebih afdal? Sholat malam di bulan Ramadan itu dilakukan secara berjamaah atau dilakukan sendiri? Ya. Dilakukan secara sendiri. Nah, saya kira bagi orang yang melakukannya secara berjamaah sudah terlihat ya dalil-dalil ya. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza sallama al-imam hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Sungguhnya seorang lelaki kalau dia salat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dihitung untuknya sholat satu malam penuh. Ya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih afdalnya adalah sholat sendiri. Mereka mengambil konteks umum dalam hadith. Ya. Yaitu hadith riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sungguhnya sebaik-baik salat seorang adalah apa yang dia kerjakan di rumahnya, kecuali kalau salat wajib. Ya, jadi kandungan dari hadis, seluruh salat afdalnya dikerjakan di mana? Di rumah. Ya, kecuali kalau salat wajib. Itu wajib di masjid. Jelas ya? Paling utamanya di masjid. Nah, baik, ini dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa afdal sendiri. Tapi ini sebenarnya bukan ya dalil yang kuat di dalam hal ini. Ya, dijadikan sebagai patokan penuh. Ya. Nah, sebab orang yang sholat di rumah itu memang lebih umum, secara umum lebih afdal. Tapi kadang ada sebagian sholat di masjid lebih utama.
Ya, kita tidak beri, tidak usah kasih contoh dengan sholat tarawih. Contoh lain misalnya, sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib afdalnya dikerjakan di rumah. Ya. Tapi kadang seorang sulit mengerjakan sholat itu di rumah. Ya. Dia pulang ke rumah dilalaikan oleh anak-anaknya. Ya. Belum lagi dia sampai ke rumah sudah dicegat oleh tamu-tamunya. Begitu sampai di rumah ada tamu lagi. Akhirnya, apa? Dia gak bisa continue melakukan sholat. Orang yang seperti ini afdalnya di mana dia sholat? Di rumah atau di masjid? Ya. Kondisi yang seperti ini tidak dikatakan dia afdalnya di rumah. Tapi afdalnya di mana? Afdalnya dia di masjid. Demikian. Dan di sini di kondisi sholat tarawih secara berjamaah, ada dalil khusus dari Nabi yang menjelaskan keutamaannya. Kemudian ambil kaidah di sini. Semua sholat. Semua sholat yang disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah, maka yang paling afdalnya dalam melaksanakan sholat itu secara berjamaah. Lebih afdal daripada dikerjakan secara sendiri. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat apa? Sholat sendirian. Sholat id dikerjakan secara berjamaah. Ya. Jelas ya? Ini yang harusnya dikerjakan. Dan tidak diterima sholat id itu kecuali secara berjamaah. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang terlambat, punya udur, ya tidak ada masalah dia sholat id. Walaupun dia terlambat. Jelas ya? Dia sholat sendiri. Iya. Demikian pula sholat apa? Gerhana. Ya. Afdalnya secara berjamaah. Walaupun boleh seorang melakukannya sendiri di rumah. Perempuan mengerjakan di rumahnya sendiri, boleh saja. Tapi afdalnya dia dikerjakan secara berjamaah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum sholat witir. Ini di halaman 59. Iya, kita bahas dulu hukum globalnya, sholat witirnya, hukum sholat tarawihnya, hukum sholat witir. Baru setelah itu kita merinci bagaimana kaifiat, ya tata cara dan tuntunan sholatnya. Ya, sholat witir ini menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Tidak ada yang berpendapat dia adalah wajib kecuali Abu Hanifah dan pengikutnya. Jelas ya? Nah, mereka yang berpendapat bahwa sholat witir adalah wajib. Mereka berdalilkan dengan hadis, ya banyak hadis ya, diantaranya hadis Buraidah, ya, riwayat Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun." Ya, salat witir adalah hak. "Faman lam yutir falaysa minna." Siapa yang tidak witir, maka dia bukan dari kami. Bukan dari golongan kami. Ya, Nabi ulangi 3 kali. Witir adalah hak, siapa yang tidak witir, maka dia bukan dari kami. Witir adalah hak, siapa yang tidak witir, maka dia bukan dari kami. Nah, ini penekanan. Jelas ya? Ya. Dan dalil yang disebutkan di sini oleh orang-orang Hanafi yang mewajibkan, ini dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Tapi ada dalil yang memalingkannya dari mana wajib. Yaitu hadis Talha bin Ubaidillah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, tentang salat 5 waktu, maka sahabat yang bertanya Rasulullah, "Hal alayya ghairuhunna?" Apakah sih ada kewajiban selain daripada itu? Kata beliau, "La illa antattawa." Tidak ada kewajiban selain sholat sunnah saja. Menunjukkan bahwa selain daripada itu, ya, maka dia dianggap sebagai sholat sunnah. Dianggap sebagai sholat sunnah. Nah, kemudian dari lain yang menunjukkan sunnah sholat witir, Nabi SAW melakukan sholat witir itu di atas kendaraan. Beliau melakukannya di atas kendaraannya. Iya. Dan tidak ada pelaksanaan sholat wajib di atas kendaraan. Pelaksanaan sholat wajib itu hanya ada di mana? Secara berjamaah. Tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan itu hanya pada, atau sholat di atas kendaraan itu hanya pada sholat sunnah saja. Hanya pada sholat sunnah saja. Karena itu yang kuat di dalam masalah ini, bahwa sholat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini bagi umat secara umum. Adapun bagi Nabi SAW, ya, Nabi SAW itu witir wajib bagi beliau. Ya, beliau tidak boleh meninggalkan witir.
Karena itu beliau tidak pernah meninggalkan witir, tidak di keadaan mukim dan tidak pula pada keadaan musafir. Ya. Dan beliau kalau lupa atau luput witir di malam hari, beliau mengqadanya di siang hari. Beliau mengqadanya di siang hari. Ya. Sampai Aisyah pernah menceritakan beliau luput witirnya, maka di siang harinya beliau sholat 12 rakaat. Ya, beliau sholat 12 rakaat. Harus ditambah 1 rakaat. Sebab beda antara sholat malam dan sholat apa? Sholat siang. Ya, sholat malam itu ditutup dengan witir, angka ganjil. Adapun sholat siang, dia harus genap. Sholat di siang hari harus apa? Harus genap. Iya. Kemudian di halaman 62 kita sebutkan pembahasan tentang waktu pelaksanaan sholat lail dan sholat tarawih. Ini penjelasan waktu ya, agar supaya kita bisa mengetahui ya di mana waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya ya terangkan oleh apa Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, dan Ibnul Mundhir juga menukil kesepakatan di atas hal ini, bahwa waktu pelaksanaan sholat lail, sholat malam dan sholat tarawih itu antara sholat isya hingga terbitnya fajar subuh. Dari setelah sholat isya hingga apa? Hingga terbitnya fajar subuh. Nah, itu waktu pelaksanaan. Baik. Dalil tentang ini adalah hadits Abu Basrah, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zadakum salatan wa hiya al-witru, fasalluha fi ma baina salatil isya ila salatil fajri." Sesungguhnya Allah menambah kalian suatu salat, yaitu salat witir. Maka laksanakanlah salat itu antara isya, antara salat isya hingga sholat subuh. Ya, perhatikan bahasanya, dari sholat isya hingga apa? Hingga sholat subuh. Iya. Juga di dalam hadis kharija min Hudzaifah atau Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin na'am." Ini juga dari hadis yang menjelaskan keutamaan sholat lail ya. Sengaja saya tidak sebut di awal, sebab dia berulang di sini. Apa disebut di sini? Sungguhnya Allah menambah, telah melapangkan kalian dengan suatu sholat yang lebih baik daripada unta merah. Unta merah ini lambang harta termahal, harta yang paling berharga. Jadi harta apa saja yang paling berharga? Sholat malam itu lebih utama daripada itu. Ya. Perhatikannya nilai-nilai ibadah. Tidak ada dari kehidupan dunia ini yang bisa menyaingi ibadah itu. Salat malam, ya, ini harta yang paling berharga. Ya. Berapapun harga sebuah harta yang diberikan oleh manusia di muka bumi ini, salat malam pasti lebih utama darinya. Jelas ya? Pasti lebih utama darinya. Ya. Baik. Maka Nabi berkata, dia adalah salat witir. Ini salat witir ya. Salat malam, ya, salat witir. Ingat ya, salat witir masuk ke dalam salat malam. Ya, hanya saja, salat malam itu kalau ditutup dengan angka ganjil, itu disebut dengan nama apa? Disebut dengan witir. Disebut dengan witir. Baik. Kata beliau, "Fajr alaha lakum fima bainal isya ila tulu'il fajri." Ya, Allah telah menjadikan untuk kalian hal itu, salat ini, antara sholat isya sampai terbitnya fajar subuh. Sampai terbitnya fajar subuh. Jelas ya? Baik. Di sini ada satu pembahasan sebutkan oleh para ulama. Setelah kita mengetahui bahwa waktu pelaksanaan sholat tarawih dari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar subuh. Sekarang misalnya ada musafir. Orang yang musafir, dia menjamak sholatnya jamak takdim. Dia sholat maghrib, isya. Jelas ya? Sholat maghrib dan isya. Ya, sekarang dia sudah sholat isya, belum masuk waktu isya. Apakah dia boleh sholat witir? Hah?
Ya, jawabannya boleh. Sebab dia sudah sholat isya. Sebab menjadi ukuran adalah apa? Pelaksanaan sholat isya aja. Ya, berbeda dengan waktu subuh. Ya. Waktu subuhnya itu disebutkan dalam hadis terbitnya fajar subuh. Ya, dan ini akan kita bahas ya nanti di masalah akhir waktu sholat witir. Baik, ada pendapat lemah kadang disebut dalam sebagian buku fikih bahwa boleh melakukan sholat witir sebelum sholat isya. Dan ini pendapat keliru, pendapat lemah, ya, menyelisih hadis yang telah kita sebutkan. Nah, kalau dia melakukan sholat witir sebelum sholat isya, ya, maka apa kewajibannya adalah dia mengulangi kembali witirnya. Ya, sebab witir itu dilakukan bukan pada tempatnya. Ya, dan sebuah ibadah kalau tidak dilakukan bukan pada tempatnya itu tidaklah syah. Tidak syah ibadah tersebut. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 66 ini tentang akhir waktu witir. Ya. Akhir waktu witir sudah kita sebutkan dua hadis. Ya, sampai sholat subuh, terbitnya fajar subuh. Nah, karena ada dua lafaz di sini, hadis Abu Basrah konteksnya sampai sholat subuh, ya. Dan hadis setelahnya ya hadis yaitu hadis Kharijah Ibn Hudzafah konteksnya sampai terbit fajar subuh. Ya, maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang akhirnya. Ada yang mengatakan bahwa akhirnya witir itu adalah pelaksanaan subuhnya. Ya, kalau misalnya sudah adzan subuh, sudah masuk waktu, ya. Tapi belum sholat subuh orang-orang, maka dia masih boleh sholat witir. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak. Kapan sudah terbit fajar subuh? Ya. Sudah terbit fajar subuh, maka itu sudah akhir waktu. Jelas ya? Sudah akhir waktunya. Nah, ini dua pendapat. Dan dua pendapat ini mungkin bisa dikompromikan. Ya. Bisa dikompromikan sebab haditsnya memang kuat. Ya. Dan apa di dalam menentukan salah satu dari dua pendapat ini memang agak berat ya sebab haditsnya mengandung kemungkinan. Ya. Tapi bisa dikompromikan. Dikatakan bahwa akhir witir itu adalah terbitnya fajar subuh. Itu akhirnya. Tapi bagi siapa yang punya udur, ya, dia boleh apa masih boleh melakukan witir walaupun fajar subuh sudah terbit sebelum orang-orang melakukan sholat subuh. Jelas ya. Ini bagi siapa yang punya apa? Punya udur. Dia sholat misalnya Allah Akbar. Setengah lima dia sholat. Ya. Jelas ya. Begitu dia sudah sholat dua rakaat, ya, masih kurang satu. Adzan sudah orang di masjid. Berarti sudah masuk waktu apa? Hah? Waktu sholat subuh. Apa yang dia lakukan? Ini dua rakaat belum witir namanya, belum ganjil. Maka di sini tidak ada masalah dia menambah satu rakaat walaupun sudah lewat waktunya. Tidak ada masalah. Jelas ya? Bahkan misalnya boleh sudah adzan subuh, dia baru bangun, dia wudu cepat, kemudian dia sholat witir satu rakaat. Setelah itu, dia sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh, kemudian dia keluar pergi sholat subuh. Tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab ini dipandang, dia punya udur. Ya, punya udur. Demikian. Ini saya kira hal yang terbaik insyaAllah ta'ala untuk mengkompromikan antara dua hal ini. Nah, di dalam masalah mengqadha witir, disebutkan di halaman 69, ya, dalam masalah mengqadha witir, ini terdapat silam pendapat di kalangan para ulama, ya, tapi hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, nah, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakara." Siapa yang tidur dari witirnya? Dia tertidur dari salat witirnya atau lupa mengerjakan witir itu. Maka hendaknya dia salat kapan dia ingat. Dia sholat kapan dia apa? Kapan dia ingat? Ya, dia tertidur misalnya. Bangun? Ya. Dia sholat subuh. Atau dia bangun kesiangan? Ya. Jelas ya?
Maka kapan dia ingat, silahkan dia sholat. Ya. Dia berpikir dia sudah sholat di malam hari. Begitu jam 10 pagi, ya, baru dia ingat, loh, saya semalam ternyata belum sholat. Ya. Jelas ya? Maka dia boleh apa? Mengganti witir tersebut, mengqadha witir tersebut. Tapi ingat, kalau dia qadha witirnya, ya, maka harus digenapkan. Harus digenapkan. Ini dilihat kepada kebiasaan witir. Jadi kalau seorang kebiasaan witirnya 3 rakaat, witir itu tidak harus 12. Apa tidak harus 11 rakaat ya? Tidak harus. Ya boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Boleh lebih daripada itu. Sebagaimana yang akan kita terangkan. Jelas ya? Ya. Tapi paling minimalnya 1 rakaat. Paling minimalnya. Itu witir. Paling minimalnya 1 rakaat. Jadi kalau dia kebiasaan witirnya 1 rakaat, kapan dia kesiangan, maka di siang harinya dia tambah lagi berapa? 1. Maka dia sholat 2 rakaat. Siapa yang kebiasaan witirnya 3 rakaat, begitu dia kesiangan, maka di siang harinya dia tambah berapa? Menjadi 4. Dia sholat 4 rakaat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ini cara mengqadanya. Cara mengqadha salat tersebut, salat witir tersebut. Iya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya witir. Sehingga ada syariat mengqadhanya kalau luput. Iya. Tentang masalah salat sunnah rawatib yang lainnya, apakah boleh diqadha? Ini silam pendapat di kalangan para ulama. Silam pendapat. Jelas ya? Baik. Ya, yang terpenting di dalam pelaksanaan ya salat itu witir adalah kontinunya seseorang di dalam melakukannya, itu yang terpenting. Dia kontinu. Ya. Kalau 3, 3 terus. 5, 5 terus. Kapan dia punya kemampuan lebih daripada itu, silahkan dia naikkan. 11, silahkan 11. Yang penting terus-menerus. Ya. Terus-menerus dia melakukannya. Jelas ya? Ya, jangan hari ini 1, hari ini 12. Dia hari ini 13 rakaat, masya Allah, bersemangat 13. Ya. Besoknya masih bisa 11 rakaat. Ya. Besoknya 1 rakaat. Ya. Jelas ya. Kapan naik lagi semangatnya? Oh, jadi 7 rakaat. Ini walaupun boleh, tapi bukan yang afdol yang seperti itu. Yang afdolnya adalah orang kontinu di dalam melakukannya. Itu yang afdol. 3-3 terus. Dia kontinu, dia jaga. Jelas ya? Dia jaga kebiasaannya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya tentang waktu yang paling afdal dalam pelaksanaan sholat qiyamul lail. Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa afdalnya di awal malam. Afdalnya di awal malam. Ini pendapat sebagian para ulama dan dinukil dari sebagian sahabat. Ya, dan jumhur para ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat witir itu afdalnya di akhir malam. Itu yang paling afdalnya. Ya, bagi siapa yang berpendapat di awal malam, mereka berdalilkan dengan hadits-hadits. Ya, dan Nabi menganjurkan sholat witir sebelum tidur. Itu di awal malam. Seperti hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berwasiat kepadanya dengan 3 wasiat. Salah satunya, ya, kata Abu Hurairah, an utira qabla an anam. Saya diberi wasiat agar supaya saya berwitir sebelum saya tidur. Jelas ya? Maka sebagian berpendapat afdalnya di awal malam. Nah, tapi ini bukan pendapat yang kuat. Ada pendapat yang lebih kuat daripada ini, bahwa sholat witir itu atau sholat malam itu, ya, apakah sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat malam itu afdalnya di akhir malam. Afdalnya di mana? Di akhir malam. Nah, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan ini di akhir malam. Di antaranya hadis Jabir radhiyallahu anhuma, ya, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa
alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril laili mashhudah. Kata beliau, barang siapa yang khawatir bahwa dia tidak akan mengerjakan qiyam pada akhir malam, hendaknya ia mengerjakan salat witir di awal malam. Dan barang siapa yang bersemangat untuk mengerjakan salat witir di akhir malam, hendaknya dia mengerjakan di akhir malam. Ya, karena salat pada akhir malam disaksikan. Maksudnya apa disaksikan? Disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Nah, maka ini keutamaan salat di akhir malam. Dan diterangkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, dan hadis yang mutawatir, bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Ya, pada setiap malam ketika atau ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, dalam sebuah riwayat Muslim, hatta yamdi thuluthul lail al-awwal. Ya, dalam sebuah riwayat, idza madha syatrul lail aw thulutha. Nah, dalam sebuah riwayat Muslim, ya, paling awalnya ketika sudah berlalu sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga malam pertama. Nah, dalam sebuah riwayat ketika sudah berlalu seperdua malam. Dalam sebuah riwayat sudah berlalu 2/3 malam. Ya. Jelas ya? Jadi berlalu sepertiga atau berlalu seperdua atau berlalu 2/3. Ya. Sepertiga malam terakhir atau seperdua malam atau 2/3 malam dengan bahasa lainnya. Jelas ya? Ini afdalnya seorang melakukan qiyamul lail. Allah turun ke langit dunia. Ya. Kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lah." Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. "May yas'aluni fa u'tiyah." Siapa yang meminta kepadaku, saya akan beri. "Wa may yastaghfiruni fa aghfir lah." Siapa yang mohon ampun kepadaku, saya akan ampuni untuknya. Saya akan ampuni untuknya. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, hendaknya diingat oleh seorang hamba. Pertiga malam terakhir dia bermunajat kepada Rabb-nya. Itu yang paling afdalnya. Ya, tapi salat tarawih itu dilihat. Kalau salat tarawih, salat malam ya. Kalau salat tarawihnya ya, afdalnya sama dengan salat yang lainnya. Lebih afdal kalau dilakukan di akhir malam. Tapi mengingat kebanyakan kaum muslimin ya, mereka mudanya di awal malam. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Salat tarawih itu dilakukan di mana? Di awal malam. Dilakukan di awal malam. Itu yang terafdalnya. Bagi apa namanya melihat kepada kemudahan untuk manusia, kebanyakan manusia. Tapi siapa yang ingin atau dia tinggal misalnya sebuah tempat dan semuanya semangat di akhir malam, sudah dilakukan di akhir malam itu lebih afdal. Jelas ya? Lakukan di akhir malam lebih afdal. Ya. Dan kalau misalnya ada suatu saat ya, seperti yang kadang dilakukan di 10 malam terakhir, ya, di awal malamnya dilakukan sholat tarawih, 10 malam terakhirnya baru dilakukan sholat tarawih yang lainnya, ya, di mana di 10, ya, di mana di pertamanya tidak ada witir, witirnya nanti diakhirkan di yang kedua. Maka ini juga tidak ada masalah. Ini semuanya bentuk dari kebaikan, bentuk dari menghidupkan malam. Ya. Apalagi 10 malam terakhir dia adalah malam-malam yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan i'tikaf di dalam menghidupkannya. Jelas ya? Baik. Iya. Ini sudah setengah dari pembahasan dan sebentar lagi masuk waktu sholat duhur. Dan untuk sementara kita pending dulu. Kita lanjutkan insyaallah taala sesi yang kedua nanti setelah sholat duhur kita sempurnakan pembahasan. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.